saya ucapkan kepada anda semua kerana masih bersama saya di channel ini di Ngalihat Channel bagi memberikan anda info-info menarik yang terkini dan tersensasi pada hari ini mengenai berita selebriti tempatan kita pada hari ini. Baiklah guys, jom kita mulakan. Terus menolak dakwaan berkahwin, penyanyi Siti Nurdiana mengumumkan bakal mengadakan konsert memori berkasih 25 tahun di Zip Kuala Lumpur pada 11 Mei depan. Siti Nurdiana atau lebih mesra dengan sapaan Nana memohon maaf sekiranya ada pihak yang salah faham. Saya dengan rendah hati memohon maaf jika ada pihak yang salah faham dan menyangka saya akan mendirikan rumah tangga selepas tersebarnya foto mengenakan busana pengantin baru-baru ini. Sebenarnya, fotografi ini khusus untuk acara istimewa, julung kali dan sangat bermakna ini. Ya, untuk konsert perdana sepanjang lebih 2 dekade saya berkecimpung dalam dunia seni khususnya music, yaitu konsert memori berkasih Siti Nurdiana 25 tahun. Konsert memori berkasih Siti Nurdiana 25 tahun terlalu istimewa karena akan menjadi panggung dan pelamin khas untuk saya meraihkan karya bersama peminat yang tidak pernah berhenti menyokong perjalanan musik selama ini, katanya kepada BH Online. Terdahulu spekulasi Nana bakal berkahwin kali kedua hangat diperkatakan selepas foto penyanyi berusia 39 tahun ini menyarung gaun pengantin berwarna putih tersebar. Nana mengaku ada sesuatu istimewa di sebalik tersebarnya foto mengenakan gaun pengantin berwarna putih itu. Menyarung busana kawin barangkali sinonim dengan acara pernikahan, tetapi perkawinan ini bukan bertemu jodoh dengan seseorang lelaki. Sebaliknya meraihkan peminat yang menjadi tulang belakang karya saya, katanya. Penyanyi kelahiran Felda Sendayan, Seremban Negeri Sembilan itu berkata, konsert memori berkasih Siti Nurdiana 25 tahun akan menjadi saksi jatuh bangun dalam perjalanan karya yang tidak semuanya manis, namun setiap satu diambil sebagai pengalaman untuk kekal relevan dalam pasaran masa kini. Katanya konsert memori berkasih Siti Nurdiana 25 tahun itu akan menggamit nostalgia peminat menerusi lagu-lagu seperti Bukan Mengungkit Tetapi Membangkit, Tak Upaya Menangis Lagi Sehingga Satukan Rasa. Sebenarnya konsert ini dirancang sebulan lalu, namun saya masih di awangan ketika diberitahu mengenai perancangan konsert. Sebelum ini bukan saya tak mahu buat konsert, tapi tiada rezeki. Alhamdulillah nampaknya 2024 ini ada rezeki saya mengadakan konsert solo, katanya. Pada malam konsert, peminat hadir perlu menyarung busana memori silam untuk larut dalam momen dan sejarah yang bakal tercipta menerusi konsert yang dibawa oleh Icon Entertainment itu. Sekian saja dari saya dengan Lihat Channel. Terima kasih kerana sudah bersama saya. Semoga kita diberikan kesehatan dan semoga segala urusan dipermudahkan untuk kita semua.